Saya kasih amalan satu yang penting, rahasia. Saat Anda amalkan ini, sekeluarga diampuni. Ini rahasia kayak ya, diantara kita saja ya. Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-51 ayat 18, diamalkan setelah tahajud. Allahu Akbar, astagfirullah. Sudah? Diamalkan setelah tahajud. Saya baca dari ayat 15 ya supaya berurut. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada bagi sebagian dari orang takwa yang akan tinggal di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan kenikmatan langsung diberikan oleh Rabb-nya Allah. Ya, awas hati-hati. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunia banyak beramal dengan ihsan. Ihsan itu dikerjakan karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Perhatikan amalan malamnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya, dia bangun salat tahajud, dia tunaikan mendekat kepada Allah. Nah, ayat 18-nya, perhatikan baik-baik. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, sesaat sebelum fajar, dia banyak beristighfar kepada Allah. Minta ampun.